ويستفتونك في النساء

التي لا تؤتونهن لما كتب لهم والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالكسط والمستضعفين به <applause> علي. buka kembali di ayat 26 kita baca perlahan-lahan bersama saudara kami Kang Daud Sakti. Tadi Bapak ya. Tadi Bapak <laughs> sekarang Kang. <laughs> Baik, ayat 26 walillah. 126. 126. Faddal. 126. 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Kang, enggak apa-apa di uh, kalau di uh, ara, uh, Arab huruf uh, makharijul huruf Arab, hmm. eh, ro-nya enggak apa-apa lebih jelas lagi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Okay. apa-apa. Untuk awal-awal diperjelas ro Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ya. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله يا حاج ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا محيطا muhiqa. Ya, jadi ada perbedaan antara ha dan ha. Ya, iya, iya betul, ya, betul, Jadi kalau yang ada di ayat 126 ini muhi menggunakan huruf ha. ha, ha kalau tipis. Ha hi, ha hi hu. Ha hi hu bah. Coba. Ha, hi, hu. bah. Ha. Ya. Ha. 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 lebih tipis. Ha. 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 Muhi. 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 Coba sama-sama semua. Hi. Muhyito, ya yeah, jadi tidak tidak ada suara dada. Betul. Kalau ada masih ada suara dada Itu masih cenderung ya? ke, ha. ke h. tapi Betul. hilangkan suara dada cukup tenggorokan. Muhyito, eh, okay. coba. Okay. Wa Allah, wa yeah. wa wa kana bi kulli iya sedikit tadi agak tergantung bikulinya jangan oh. sampai bikulli, tapi bikulisha, kulli shay langsung Yang satu Larry, li, ya? langsung ya, ke sya bikulishah okay. syai'im muhita gitu ya. Masya Allah. masyaallah okay, alhamdulillah Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. semoga kita semua dipermudah oleh Allah amin. untuk membaca menghafal amin. Amin. menghafal serta mengamalkan Al-Qur'an amin 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 ya amin ya Alamin. Terima kasih Masa. banyak Ustaz amin ya. Daud Sakti. Tepuk tangan amin Ustaz amin dan juga Mas Daud Sakti. Alhamdulillah kita sudah membacakan tadi surah lanjutan ya, dari surah Anisa ayat mulai dari 126 sampai dengan 127 mudah-mudahan Allah berikan pahala buat semua yang membacanya ataupun hanya mendengarkan saja amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita kasih kesempatan juga buat jamaah yang di rumah sebelumnya kita minta narasumber mohon izin Ustadz Morana, Ustaz Azari dan juga Ustadz Zalulu boleh maju ke depan. Kita kasih kesempatan buat jamaah di rumah yang mau curhat langsung aja telepon sekarang ke 79187700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Ayo kita tunggu curhatannya nih. Sudah ada telepon yang masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu curhatnya. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Papua Tua. Mm -hmm. uh, Ustadz, Ustadz, saya mau curhat gitu ya. Mm -hmm. uh, ya. ibu, punya saudara tuh banyak, ini punya saudara banyak. kebetulan ibu saya ini dengan saudara-saudaranya ini kurang nih gitu. jadi mereka tinggal di daerah yang berbeda gitu. pada sih ada acara ada acara keluarga setelah pulang ke ke kota masing-masing, setelah selalu telepon dari saya, teman-teman orang gitu, minta tolong kan, tuh orang tuanya tuh dinasihati, ibunya ibu gitu saya tahu memang orang itu termasuk orang yang, itu, orang yang ke kepala gitu. Kira-kira mm -hmm. Ustaz, kira-kira gitu ya Ustaz. Saya sebagai anak sekali sekolah makan, dan nanti mereka sama-sama kembali akur gitu ya. Yeah. Karena saya juga tidak terlalu paham mereka punya permasalahan seperti apa gitu. Karena kan kita sebagai anak kebetulan juga saya jauh dari orang tua gitu. Saya tidak terlalu sering ketemu dengan orang tua dan tidak pernah tidak sering juga ketemu dengan saudara-saudara gitu. Mm -hmm. Tapi Alhamdulillah Tapi alhamdulillahnya saya punya tante-tante dan om-om selalu curhatnya ke saya gitu untuk menyampaikan ke okay. saya gitu ya. Ini luar biasa kira -kira, ya. Kalau, ya. Kira kalau terakhir misalnya orang tua. Ya, ya Mbak. Halo, Terbuka. Gitu. Mm -hmm. ini mbak, mbak, mbak sabar dulu, coba tenang dulu, ini Masya Allah luar biasa ya, ini kalau boleh di, sedikit disimpulkan bicara masalah tentang ibu yang gak akur dengan keluarganya ya, soalnya bicaranya masalah ya. neneknya juga dulu pilih kasih nih sama, mungkin ada kebawa sampai sekarang nih bagaimana sebagai anak nih untuk menyikapi bagaimana, supaya nih ibu kalau bisa sama keluarga-keluarga sama tante-tante ini -tante semuanya akur gitu ya, bagaimana caranya ya, mbak akur, bisa menyampaikan akur, sesuatu, gitu. ini karena tantenya juga pada curhat sama mereka nih, nah mungkin dari Ustazah Lulu dulu silahkan. Ya Insya Allah mudah-mudahan Allah beri kemudahan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Yang pertama senantiasa bantu kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat bersabar atas ujian yang Allah berikan kemudian solat. Ya. Yang kedua senantiasa kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga yang namanya orang tua kita harus kaulan karima berbicara yang baik berbicara yang sopan santun dengan tidak merendahkan dirinya. Jadi tetap menghormati orang tua bicara yang baik agar kenapa bisa jalin silaturahim terhadap saudara yang lain. Bohong ini dibolehkan bohong dibolehkan salah satunya yakni bohong yang tujuannya untuk mendamaikan menjalin silaturahim man ahabba ayub satalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu pengen dimudahin urusan kemudian panjang umur dalam berkah maka jalinlah silaturahim Masya Allah. dari Ustaz Azhari, mohon izin silakan ya dari si pertama begini ibu-ibu yang ada di sini saya pengen tanya dulu nih kalau ada air di sungai atau di laut, lalu kita pecahkan pakai tangan, itu air menyatu lagi, enggak? Menyatu lagi. Ah, maka jangan sampai berantem satu kandung saudara karena kita berasal dari air sperma yang sama. Bagaimanapun, kita berantem sebenarnya kita berasal dari sesuatu yang sama, dan kita akan tetap menyatu kembali. Itu pertama poin yang harus kita uh, tanamkan baik-baik. Yang kedua adalah salah seorang sahabat memberi hadiah kepada anaknya, lalu istri si sahabat ini kemudian protes. Saya tidak setuju. Kenapa hanya satu anak yang kamu berikan? Uh, begini saja deh, lapor dulu sama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Akhirnya suaminya datang ke Nabi, wahai Nabi, saya punya hadiah untuk anak saya. Anak kamu cuma dia tidak, kata Nabi. Tidak, anak saya ada beberapa. Apakah semua anak kamu kamu kasih hadiah? Uh, tidak ya, Rasul. Saya cuma kasih satu saja, kata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kamu tidak adil terhadap anakmu, dan jangan kamu kasih hadiah itu. Dari hadis ini kita bisa yeah. kasih kesimpulan, Mas Fadli. Uh, Menjadi orang tua memang sangat berat, Betul. sangat berat ya. Bagaimana kemudian kita bisa adil sama anak dan tidak pilih kasih. Okay. Karena ketika kita pilih kasih, itu tangga pertama yeah. kita membentrokan antara anak. Akhirnya jadi seteru nih yeah. ya antara mereka. Mungkin dari tanggapan Mbak yang di rumah dulu nih. silakan Mbak. Iya. Sebenarnya saya Alhamdulillah banget punya tante-tante sama om-om yang begitu menyayangi saya gitu ya. Oh, soalnya kebetulan keluarga saya itu sebenarnya sayang saya sama saya. saya yeah. Om sayang saya, saya sama saya gitu buktinya mereka tidak ke saya, tapi kan mereka masih mempedulikan saya sebagai anaknya gitu ya. Betul. Dari, dan mereka sampai ke orang lain kan lebih parah lagi gitu, lebih beresiko lagi gitu. Ya, ini luar biasanya, mau... maaf ya Mbak ya, Mbak maaf nih Mbak sebelumnya saya potong nih karena memang di tante-tantenya ternyata akur sama Mbak semuanya gitu ya curhat sama Mbak segala macam bagaimana caranya ya. nih ibunya Mbak ini bisa damai juga dengan mereka nih bagaimana Ustaz Maulana mungkin langsung aja uh, Mbak yang baik hati tidak ada orang tua yang mau menzalimi anak itu yakin semua orang tua berusaha untuk berbuat baik walaupun anak tidak sepemikiran sama orang orang tua kadang kala ah kenapa sih mama menahan aku makan permen pelit banget sih ternyata karena supaya kamu tidak sakit gigi nah, bukan orang tua pelit sama dalam hal ini bisa jadi orang tua punya pemikiran tersendiri terhadap diri kita karena hati orang tua itu seluas samudera betul tidak kasih ibu itu sepanjang jalan kalau kita sepenggala bisa diukur tapi orang tua itu kadang-kala -kadang sangar tegas tapi ternyata ada tujuannya jadi kita tetap berbaik sangka sama orang tua. Itu yang saya minta kepada Mbak, tetap berbaik sangka sama orang tua karena kita tidak tahu tante-tante, om-om itu kan manusia juga. Pemikirannya belum tentu tahu apa isi hati orang tua kita. Dan tetap halo, halo, kalau memang kalau memang kita tidak sepaham sama orang tua, coba yang yang gini, coba pahami apa keinginan orang tua. Saya rasa orang tua ini ada keinginannya yang tidak disampaikan, kalau disampaikan jadi berantakan. Betul tidak? Jadi ada rencana yang tidak disampaikan, jadi tetap berbuat baik, tetap berbaik sangka, dan tetap berbakti kepada orang tua. Karena tugas kita berbakti kepada orang tua. Perkara orang tua jahat sama kita, perkara orang tua tidak adil sama siapapun, ya itu urusannya kepada Allah. Bukan urusan kita kepada beliau, tapi urusannya beliau kepada Allah. Tapi urusan kita kepada orang tua, bakti, taat, Kepadanya. Pokoknya tetap apapun yang terjadi Tetap apapun penyampaian terjadi. kepada orang tua juga dengan harusnya tetap lembut gitu ya, ya. Masya Allah luar biasa Mbak terima kasih banyak curhatannya loh Mbak Ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang dijawab oleh Nama sumber oh, kita ya. tadi Mbak makasih ya Tepuk tangan dong buat main di rumah dong ini Masya Allah luar biasa mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat kita semuanya nih. Nah kembali lagi nih di tema kita hari ini sebelumnya kita lanjut lagi kita kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita. Belum ada nanya-nanya dari tadi kasih <laughs> udah waktunya. Mbak Popi ya. ada yang mau ditanyain gak boleh silakan. Iya mau nanya katanya kan sholat itu bisa mendatangkan rezeki Melapangkan ya. rezeki. Nah kalau misalnya ada orang yang gak uh, dia Muslim, tapi Muslim. tidak menjalankan sholat. Nah. Pernah sholat, nah, tapi rezekinya banyak. Tajir, ah, iya. wah, gimana Atau nih? Banyak harta ya, tadi banyak harta. Atau gimana tuh? Ah, ini gimana nih, Ustadz nih, izin Ustadz Maulana. Kalau berbicara Pak, tentang ya. orang yang tidak pernah sholat, Mbak Popi. <laughs> tidak pernah sholat, tapi banyak rezekinya, bisa jadi harta itu adalah siksaan untuknya, sebagaimana Korun dikasih harta. Tapi makin tersesat, itu bisa jadi harta itu siksaan untukmu. Nah, atau ini harta ini kan lebih banyak mana? Lebih banyak bagus bagu, mana, Bu? E, e, kaya di akhirat atau kaya di dunia? Kaya di akhirat, karena di dunia itu hanya sesaat. Di akhirat itu luar biasa. Dua rakaat salat sunat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Masya Allah, jadi lulu mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan, ya, ini yang dikatakan istidroj Jadi, Allah memberikan uh, ketika kita tidak beribadah kepada Allah atau orang lain tidak beribadah kepada Allah, tapi hartanya kok bisa ya sampai begitu? Kayaknya itu dikatakan istidraj. Jadi, harta itu nanti menunturnya menuju hal-hal yang tidak baik atau tidak beribadah kepada Allah yang lupa kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Masya Allah. Oh, jelas, ya, Mbak Popi. Ya, makasih banyak pertanyaan bagus banget, ya. Gak sholat tapi tajir, ternyata hartanya menyesatkan. Nanti, Nauzubillah na tepuk tangan dong buat Mbak Popi. Ini, Masya Allah, Maksud. nih. Nah, sekarang langsung aja kita coba sangkutkan lagi nih, bicara masalah tadi. Pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Popi ini seperti apa sih dampaknya jika sholat diabaikan terhadap lapangnya rezeki. Tadi, salah satunya kata Ustaz bisa menyesatkan. Mungkin ada penyebab apa? Akibat-akibat lain nantinya, silahkan Ustaz Zalulu. Tepuk tangan, buat Ustaz Zalulu. Terima kasih, Kak Fadli. Jamaah. Ye, ye. Oh jama. Ye, ye. Alhamdulillah. Pemirsa Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkah kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Amin ya Allah ya Robbal. Inna kama tali jasad. Sesungguhnya kedudukan solat dalam agama ibarat kepala dalam tubuh kita. Orang kalau misalnya hilang tangannya masih bisa hidup nggak bu? Hilang kakinya masih bisa hidup? Ada ibu lihat orang yang hilang kepalanya masih jalan-jalan. kalau serem amat itu ya. Demi tepuk gitu ya. Maksudnya apa? Inilah pentingnya sholat dalam kehidupan. Manusia ibarat kepala dalam tubuh kita. Bagaimana orang yang mengabaikan sholat terhadap rizkinya? Yang pertama akan ada rasa kesombongan dalam dirinya iblis yang begitu baktinya kepada Allah, taatnya kepada Allah bisa keluar dari surga. Kenapa? Karena sombongnya. Sujud kepada Adam tidak mau. Aku diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Tidak mau sujud kepada Adam kemudian dikeluarkan dari surga karena kesombongan. Manusia sombong karena apanya Ibu? Jabatan bisa jadi. Karena hartanya hubud dunia. Menganggap bahwa harta itu akan kekal di dalam dunianya. Nah untuk bilah min hatta zurtumul makabir. Manusia ini diibaratkan ketika ada dua lembah, dia pengen tiga. Ada dua rumah, pengen tiga. Ada dua jabatan, pengen lagi terus. Tidak ada rasa puasnya. Inilah yang dikatakan terus sampai nanti menutup mata, baru dia bisa angkat tangan selesai. Tidak mau lagi menginginkan dunia. Ketika kesombongan ini turun, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan terhadap hartanya. Padahal jelas sekali ketika kita sholat senantiasa kita ucapkan Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Sholatku, ibadahku, hidup matiku hanyalah untuk Allah Tidak ada rasa sombong untuk dirinya sendiri Na'udzubillah min Kemudian apa? Yang kedua dampaknya adalah tidak ada rasa kepuasan dalam dirinya. Orang meninggalkan sholat, tidak ada yang namanya berhubungan kepada Allah. Sejatinya sukses kita di dunia tidak hanya sebatas. Karena kita, wah tajir. Usaha kita ikhtiar, tidak. Tapi adanya hablum minallah dan hablum minannas. Tidak puas terus, kenapa? Karena tidak ada yang mengingatnya. Karenanya sholat merupakan zikir kepada Allah. Sholat merupakan doa. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tidak ada rasa puas ketika meninggalkan atau mengabaikan sholat. Yang ketiga, ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, ada rasa ketakutan. Lihat tetangganya beli mobil, hatinya panas. Lihat tetangganya punya rumah baru, masuk UGD. Gitu kan? Lihat tetangganya umroh haji, langsung, eh kenapa itu yang kemarin masuk UGD? Wassalam. Ya innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa bisa begitu? Ada rasa khawatir. Ketika kita sholat, takbir Allahu Akbar, Ya Allah, tetangga punya mobil, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya Allah, masalah saya banyak banget, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tidak ada rasa puas diri, kemudian juga kekhawatiran hilang ketika kita sholat. Karena mi'rajnya seorang mukmin kita bebas untuk bisa bercakap-cakap dengan Allah dalam sholat kita. Kemudian apalagi, nah ini yang dikatakan hidup kita senantiasa mendoakan orang lain dengan berkah. Bu, mudah-mudahan hidup kita berkah ya Bu ya. Anak jadi berkah ya bu ya. Harta jadi berkah ya. Apa itu berkah? Barokah ziyadatul khair. Bertambah meningkatnya senantiasa adanya kemanfaatan. Orang berkah ketika kita senantiasa melihat ya Allah inna sholatatan ha'anil fahsyai iwal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika sholat dicari hartanya yang halal, yang toyib, yang berkah. Dijaga dirinya dari hal-hal yang haram dan yang syubhat insya'ah mudah-mudahan kita tidak seperti Sa'labah Amin yang ketika dia meninggalkan sholat justru semakin pelit sehingga jauh dari sholat dan juga ya Allah Rasulullah tidak menerima zakatnya nah ubur-ubur di sungai lihat Hati-hati ah kita nyebut dalam maksiat Makasih banyak Ustaz Zalulul Tepuk tangan buat Ustaz Zalulul Masya Allah Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih Jangan kemana-mana Setelah ini kita akan mendengarkan tips-tips Yang akan disampaikan oleh para narasumber kita Tentang cara meyakini diri bahwa dengan kita menjaga sholat Rezeki akan lapang dan akan bertambah Penasaran kan pastinya ya Jangan pindah-pindah bila, bila channel nih makanya nih Tetap di Islam itu indah Kita akan segera kembali lagi setelah, lagi, ya setelah yang satu ini 자마오오마아아 h hey. oh,